Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Umu Najwa. Di sini ada daftar menu yang harus kita persiapkan buat hari ini. Ada jengkol, ada kacang panjang yang sudah dipotong-potong, ada santan, ada udang, ada cabai yang udah saya blender ya, ada ikan teri, ikan terinya nanti saya belah dua ya, dan saya bersihkan, ada tomat. Nah, di sini saya potong terlebih dahulu jengkolnya. Jengkolnya tidak saya masukkan semua karena terlalu banyak. Saya gunakan secukupnya aja. Saya potong tomat yang sudah saya cuci bersih ya. Di sini kita bersihkan ikan terinya ya. Kita belah dua terinya dan kita bersihkan satu persatu. Nah, di sini lanjut kita panaskan minyak terlebih dahulu untuk menggoreng. Nah, di sini minyaknya sudah panas, saatnya kita masukkan jengkol yang sudah kita cuci bersih. Di sini kita goreng keringnya. Sekarang udah kering ya, waktunya kita angkat dan kita tiriskan. Oke, kita masukkan teri yang sudah kita cuci bersih. Kita goreng hingga kering. Setelah kering itu baru kita angkat. Karena di sini saya sukanya yang kering ya. Kalau yang nggak suka ini sesuai selera aja. Sekarang tempenya udah kering ya. Tomatnya sudah saya masukkan ya, maaf saya skip-skip karena videonya terputus-putus karena keterbatasan memori. Cabai merahnya juga yang udah di blender juga sudah saya masukkan, serta garam dan gula secukupnya. Maaf banget videonya terskip-skip karena keterbatasan memori, jadi videonya terputus-putus pada saat pengambilan video. Tunggu hingga kering. Setelah kering, kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita panaskan minyak goreng secukupnya aja untuk menumis bahan-bahan untuk gulai ya. Nah, minyaknya sudah sedikit panas.
Rasanya kita tumis bumbu yang sudah kita blender. Untuk lengkap daftar-daftar menunya nanti ada saya tulis di deskripsi. Siap bagi yang ingin mencatat ataupun ingin belajar juga bisa catat nanti di deskripsinya ya, saya catat. Semoga aja bermanfaat bagi yang menontonnya, terinspirasi juga. Nah, di sini saya masukkan serai sama daun kunyit, kegunaannya untuk pengharum aja ya. Nah, di sini saya masukkan santan secukupnya, saya masukkan air secukupnya karena santannya tadi terlalu kental, jadi saya tambahkan sama air supaya kuahnya nggak terlalu kental banget nanti ya. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan harum, baru kita masukkan kacang panjang yang udah kita cuci bersih. Kita aduk-aduk hingga kacang panjangnya agak sedikit matang ya. Nah, kita masukkan garam secukupnya, gula secukupnya, bagi yang suka, bagi yang nggak suka di skip aja. Karena di sini kita tanpa pakai penyedap, jadi kita gantikan gula sebagai pengganti penyedapnya ya. Karena lebih suka pakai gula ketimbang pakai penyedap, lebih berasa dan alami. Nah, di sini udangnya sudah saya cuci bersih dan kita masukkan satu persatu. Di sini saya sengaja nggak buang kepala udangnya karena saya suka banget kepala udangnya, paling suka sama kepala udang. Jadi bagi yang suka bisa, bagi yang nggak suka bisa dibuang nanti kepalanya, tergantung selera juga sih ya. Kita aduk-aduk hingga matang, baru kita angkat dan kita tiriskan nantinya ya. Nah, di sini gulainya udah matang ya, udah bisa kita matikan kompornya, kita angkat dan kita tiriskan gitu ya. Nah, di sini terlebih dahulu kita plating sambal lado jengkol terinya yang sudah kita campuri ya. Nah, di sini kita lanjut plating yang kedua, yaitu banget ya, ada tangan si Imut, si kecil anak umumnya yang ikutan masak, bidangnya masak baru bikin videonya. Oke, sekian dulu video dari Umu Najwa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.